liputan ke Pantai Madasar ya. Oh, nanti kita lihat gimana tuh sesuai situasi Pantai Madasari. Oke bro, kita udah sampai nih. Ini salah satu lokasi di Pantai Madasari ya. Kita tuh kan. Wih. Ini hanya baru sebagian di sini nih lokasinya nih. Ya. Pengunjung dapat menikmati spot-spot indah ya buat berfoto gitu kan tuh. Seperti ada pengunjung sedang berfoto di sini. Mengambil dokumentasi ya buat kenang-kenangan. Oke, iya kan. Di sini banyak batu karang-karang yang ingin. Oh, mantap. Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Oke teman-teman, kebetulan ini di sini ada Pak Bupati Pangandaran ya, sedang berada di objek wisata Pantai Madasari. Yuk, kita wawancara Pak Bupati ini seperti gimana? Hari ini saya ada di Madasari. Indah sekali Madasari. Nah, tadinya tahun ini infrastruktur akan selesai tapi karena COVID sore. Jadi kita akan jadikan ya renangnya di Pangandaran. Di selatan di Pangandaran, Madasari kita akan jadikan satu destinasi wisata yang tentu melengkapi dan menyempurnakan pantai-pantai yang ada di Pangandaran. Ya, dengan keindahan yang seperti ini, tentu Madasari punya peluang yang luar biasa. Insya Allah, ya ini menjadi tekad saya, ya ada kata saya di apa? Takdir oleh Allah, diberi masyarakat, saya akan kembali memulai putaran kembali untuk membangun seluruh destinasi wisata yang ada di Pangandaran termasuk. Ya, dan ini tahun ini kan nanti COVID coret 2021 kita putar. Sehingga nanti kan begini. Tahun ini mengenai konsep kita jalan lintas pantai itu akan dimulai. Bahkan jembatan sambungan tahun ini ya. Jembatan juga tahun ini sudah akan jalan. Totalnya 70 km ya. Cuman jalan jembatan yang tadinya mau dipakai itu agak masih agak sedikit. Ya, sedikit karena kalau ke pantai yang warnanya sehingga desainan dalam beberapa waktu yang dalam saya akan sosialisasi dengan masyarakat di sisi khususnya Jakarta untuk masyarakat mengetahui apa namanya rencana pembangunan yang kedua kita akan lihat mana yang siap ya nanti pembebasan kalau ada masyarakat itu akan kita bebaskan. Jadi tahun ini kita kembali nyambung jalan lintas pantai hanya emang jalan yang tugas pada sehari sebentar terhenti karena COVID karena di tunda dulu karena efisiensi anggaran yang terjadi karena pendapatan negara provinsi dan kabupaten yang hilang maka kita akan ditunda akan dimulai di tahun 2021.